gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, waras? Waras. Cek penak? Oh, penak pol. Penak pol. Awake terus suarane barang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki job nang ndi iki? Desa Tosan iki tekan Pandan. Ikut Elsa Musik. Iki selama pandemi kegiatannya apa? Deruk kalucu. Dadel apa? Deruk kalucu. Oh, deruk kalucu. Kalucu apa to? Enggak, kartane mesti anu to, wis ditebang. Oh. Asli rumahmu mana to? Kerja Karanganyar. Kerja. Tepate? Pase. Pase Pasorejo. Pasorejo. Wis suwe nyanyi? SMP kelas telu. Kok iso seneng nyanyi piye? Awale piye nih? Awale kan ikut ibu Kumrias. Ikut? Ibu Kumrias. Heeh. Sudah bang lagu ditawani, ya wis lah. Terus sampai sekarang nggih. Heeh. Dari awal bayar 50.000. Piro? 50.000 siang malam. Dino sewengi 50.000 padahal lae. Dulu lho tapi tahu. Iya, itu kalau sekian ya nilai duit iki aji 50.000 dhisik karo saiki. Iya, Pak. Iya. Ibaratnya 200 ngene. Heeh, ya saiki wis. Ya saiki ya tahun piro sih dhewean kuwi? Pas sekali iku. Tahun 2013 lah. 2018. 2013 ya anggap ae 50.000 saiki ya 500.000. Nek nyanyi iki budal dhewe apa diterke? Dhewe dong. Lah kok ora diterke. Apa cah apa? Jomblo. Jomblo masa jomblo. Penane. Jomblo. Jomblo. Terus ning ndi-ndi bengi barang ya budal dhewe? Budal dhewe. Apa ora wedi? Wedi apa? Ya dicegat uang atau apa gitu. Alhamdulillah enggak pernah dicegat uang. Enggak pernah. Anak sing ngetutne atau jaman yen malan. Pernah? Main daerah Dayu, Dayu Seragen apa Dayu kene? Dayu Seragen. Ya, lah terus mas, waktu marak-marak begal itu. Heeh. Terus ceritane piye? Ceritanya gimana itu? Ya kan main bengi mulai kancane. Terus? Ya, mungkin ya wong iki leh ngintik sampe song operasi mungkin. Tapi ya ora apa-apa alhamdulillah. Enek wong asli. Sempat diberhentikan enggak? Cuma ditutne, enggak sampai di stop. Alhamdulillah. Nah, belajar dari hal seperti itu wak, nek bengi mbok golek wong sing kon ngeterke. Golek wong sing susah. Ngapa susah? Yo yen ibarate yo kan saiki rada angel wong lanang golek nang kek ngajak tonggo. Lek sing Joko wedi. Yen sing di bojo kudune bojone. Mange oh belum punya suami, Alia. Belum. Belum. Yang kedua. Belum yang kedua. Tinggal gini sing ndek-ndek. Oh gitu. Tapi berarti gini ya. Kanca sing apik ngalai nukoke rokok apa-apa lah. Ngono kan lebih ora kesel kowe leh ngepi dan lebih aman kan bisa jadi seperti itu. Tapi lah. Oh rasa wedi, yang penting kan. Penting budal dhewe nang. Tapi kan ya resikonya kan kaya ki mau. Ya semoga baik tak nemoni. Selain di Dayu itu pernah tempat lain? Enggak pernah. Di Turne atau di Cegak atau fan-fan sana. Apa? Di. Pernah di Tong Cegak ketok nang. Heeh. Asal. Apa? Aku sih enggak wis enggak. Contone ning ndi? Yo ning desaku dhewe ning dalan-dalan niku wong tuwa dhewe. Apa? Pocong. Pocong. Dia hanya melihat saja atau melintas atau melintas. Melintas. Ketok mon. Ketok mon. Apa kowe ora mandeg jeger kok apa kowe ngegas terus apa piye? Ngegas terus. Reaksimu. Ya piye sih? Kan wis biasa lah. Desaku dhewe kan yo ngene kok wong dadi gak kaget rumah iki. Oh. Itu paling cetok ngono ning ndi? Rumahku. Masa nang omahmu dhewe? Wujudnya apa? Pocong. Heeh. Terus?
Kan dia mah sempet dolan ning Malang, pemandian Malang. Ternyata malah di melu. Ya maksudnya tidak uang di kafe ini di Pio. Oh ya di dalam kan aku ini kan sempet tuh mas kejadian waktu yo lagi rame-rame nih aku nyanyi pas rumah di yo digawe koncong aku ngasih aku kesurupan terus lo biasanya ngono jadi persaingannya tidak sehat iya yeah. Terus kamu bisa lepas itu gimana dari itu di anu apa rugi ya oh di rugi ya tapi yang di rumahmu itu ganggu nggak nakal enggak maksudnya? Alhamdulillah. Sing ya sing iku kiriman nakal tapi wis dibuang sih. Oh, jadi buang. Kok kamu bercerai itu tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu. Kok betah men 2 tahun pandang golek pendamping lagi? Kan bego efek trauma. Trauma? Oh, kalau nek iso yo rasa trauma ku yo dikuat maksudnya. Masih sana sendiri. Balani masa bujang entarane. Jadi happy kemana-mana ya. Gak ada sing ngelarang. Ini rencana nek rabine pengen golek yoga apa liyane? Biasa. Orang biasa. Orang biasa. Untuk yoga trauma. Lo ngomong bergandeng yoga apa piye? Oh gak gandeng. Ya. Ya kenal. Oh kenal dekat. Iya biasa. Padahal aku orang dandan lho, mas lho. Gak apa-apa, sambil ngobrol gak apa-apa. Kan proses dandanmu ke biar bisa dilihat oleh subscriber Pak Pecok Channel. Berapa mas? Subscriber saya lumayan, hampir 24.000. Jadi semasa-masa pandemi ini kegiatannya di rumah kadang ya itu jualan online. Jualan online herbal. Sekarang ibu ini punya rias salon atau rias? Dua-duanya. Kira-kira mungkin nanti yang nontonnya, misalnya mau cari pendamping lagi itu yang seperti apa? Keinginan lo kan orang itu kan punya cita-cita, walaupun nanti Allah yang mengabulkan, sing kabulkan kau ya apa? Tanggung jawab. Pertama, saya nunggu anakku. Maksudnya kan kamu gak dia kan? Punya anak berapa? Satu. Dulu mantan suaminya itu musisi seniman atau bukan? Bukan seniman. Kok bisa tidak cocok itu karena faktor apa? Orang ketiga itu bisa jadi yang membuat kamu trauma itu ya. Terus kanggo mupose kuwi piye kowe? Yo mikir kok ngene ngapain mikir kok ngono mending ngopi anak. Mikir anak, nyenengke anak wis wong loro malah penak daripada mikir ngono. Anaknya sekarang usia berapa? 4 tahun. Jadi coba apa cewek? Cewek. Iya, monggo jadi konco yang lihat ini silakan bisa Mbak Lia ini pendamping yang cocok seperti apa. Tidak muluk-muluk sih keinginannya. Yang penting tanggung jawab menerima apa dan Allah boleh kejodoh iki kok. Menyayangi dia padahal. Dia ini sudah mapan bisa mencari membantu mencari rezeki untuk calon suaminya pastinya. Allah boleh kejodoh iku. Iya. Yang penting semangat ya, Mbak. Oh, iya lah. Dine aja susah. Ojo trauma, rasa trauma itu dibuang. Kalau kamu tetap trauma, kamu nggak akan nang move on, tertutup terus. Harapanmu? Apa harapan kamu? Ya harapannya lah, semoga baik. Yo bakal temoni wong sing mirip bapakku lah. Kok mirip bapak? Kenapa? Ya kan bapakku orangnya setia sama ibuku. Pengennya? Bapak sudah masih ada atau masih. Oh masih alhamdulillah bapak ibu masih ada ya. Iya. Bersyukurlah. Kan bapak juga mirip almarhum Mbah Kakung si ibu lalu. Oh. Orang setia, iso nempong pasangan. Iya. Belum jadi susah. Enggak orang lah. Seneng tok ya. Iya. Ya, terutama ibu si iso nempong anakku lah. Ya saya doakan semoga nanti dapat seperti yang Mbak Lia harapkan. Matur suwun sudah ngisi di konten Pak Pecok Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Oke, terima kasih.